lagi di sama Angel di channel YouTube-nya Top MTV. Nah, buat kalian yang mungkin lagi cari mobil SUV untuk 7-seater, kali ini Angel ada rekomendasi untuk kalian, Toyota Fortuner PRZ tahun 2016. Untuk kondisinya gimana? Pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu, dan jangan skip video sampai habis ya. Oke, di sebelah kanan Angel ini ada Toyota Fortuner VRZ 4x2 diesel ya. Kalau VRZ itu dia diesel, kalau kalian cari yang bensin berarti harus cari yang SRZ. Untuk tahun 2016 ini lampunya dia udah pakai LED DRL, ini untuk bagian headlampnya. Tapi untuk lampu sunnya dia masih tetap halogen ya, jadi masih orange nih ada di bagian situ. Di bagian bawahnya pun dia sudah dilengkapi sama lampu fog lamp. Di bagian pinggirnya dia pakai aksen list chrome ya, sama kayak di bagian grillnya nih. Untuk Fortuner yang 2016 ini dia masih banyak aksen list chrome-nya nih, kalian bisa lihat ya. Dan untuk VRZ 2016 ini dia baru, ini tahun pertama ganti model ya, dari VNT ke VRZ nih. Jadi emang mobilnya langsung berubah total dari bagian bentuk. Untuk prokiran, sekarang ini mobil SUV, udah pasti ya, kalian gak perlu khawatir bakalan ngegesrak atau gimana, karena ini benar-benar tinggi banget untuk mobil Toyota Fortuner VRZ ini. Untuk bagian mesinnya, kita langsung coba cek aja ya. Oke, kita lanjut untuk bagian mesinnya ya. Kalau untuk Fortuner VRZ 2016 ini, dia CC-nya di 2400 untuk yang diesel ya. Jadi ini diesel, untuk bahan bakarnya bensin. Dan untuk kondisi mesinnya, kalian gak perlu khawatir, karena di Autofam itu selalu menjamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, kilometer asli, dan kalian boleh langsung bawa cek ke dealer resmi di Toyota untuk general check-up. Di bagian atasnya pun dia sudah dilengkapi sama peredam ya. Untuk penyangganya dia ada di bagian depan sini, dan untuk Fortuner ini emang agak berat ya, karena dia emang tidak hidrolik gitu. Sekarang kita coba langsung lanjut ke bagian sampingnya ya. Oke, lanjut lagi untuk bagian sampingnya ya. Untuk bagian sampingnya ini Toyota Fortuner itu mobilnya besar dan lumayan panjang ya, karena dia sampai 3 baris. Jadi kalau kalian ada 7 atau 8 penumpang bisa banget nih masuk di Toyota Fortuner. Tapi sebelum kita bahas-bahas ke belakang-belakangnya lagi, kita lihat dulu nih dari bagian bannya dulu. Untuk bannya ini dia pakai merek Dunlop ya, dan ukurannya ini di 265/60. Untuk ringnya di ring 18. Untuk kondisi bannya juga ini masih bagus banget ya, ban tahun 2020. Untuk velgnya dia juga sudah two-tone polish. Bagian spion dia sudah retract dan sudah dilengkapi sama lampu sein yang di bagian samping sini. Bagian atasnya udah dilengkapi sama talang air, ada roof rail-nya juga. Dan di sini ada smart entry-nya ya. Jadi kalau misalnya pegang kunci, ini bisa langsung buka aja di sini. Gitu. Jadi nggak perlu pencet kuncinya. Di bagian bawahnya ini ada full step juga, karena untuk Toyota Fortuner ini mobilnya emang cukup tinggi ya, jadi biar masuknya lebih mudah ini disediakan full step di bagian bawah sih. Untuk pengisi bahan bakar dia ada di sebelah kiri sini ya. Sekarang kita coba lanjut ke bagian belakangnya. Lanjut untuk bagian belakang dari Toyota Fortuner VRZ 2016 ya, ini sekali lagi 4x2 ya, bukan yang 4x4. Untuk bagian atasnya itu dia untuk bagian antenanya udah modelan Hiyo. Terus di sini ada spoiler yang udah dilengkapi sama high mount top lamp. Wiper belakang pastinya lengkap. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ini aksen list chrome-nya itu lanjutan dari bagian samping. Jadi dia muter ya sampai depan situ ke belakang sini. Untuk stop lamp-nya pun dia udah LED. Dan di Fortuner ini juga dia udah dilengkapi sama kamera mundur. Untuk kamera mundurnya ada di bawah huruf O, lengkap juga dengan 4 titik sensor. Sekarang kita coba buka ya, bagian bagasinya.
Untuk bagasi kalian bisa buka manual dari sini ataupun kalian hold dari remote kuncinya juga bisa ya. Ini udah elektrik nih. Untuk bagian bagasinya, ini kalau posisi kursi belakangnya lagi diturunin, nah ini dia space-nya cuma segini ya. Emang nggak terlalu besar, tapi kalau masukin koper sebenarnya masih muat banget kok. Tapi kalau misalnya kalian mungkin lebih butuh untuk bawa barang, ini bisa dilipat aja. Ini dilipat terus dinaikin, jadi dia emang lipatnya ke atas. Jadi bagasinya tuh bakalan berasa lebih luas. Untuk bagian kirinya, ini kunci-kuncinya ada di sebelah kiri sini ya. Sedangkan untuk bagian ban serepnya, dia ada di bagian bawah sih. Untuk nutup pintu bagasinya, ini tinggal dipencet aja di sebagian sini. Dia udah power banker. Gak usah ditungguin, dia bakalan nutup otomatis ya. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian interiornya ya. Oke, sekarang kita ada di bagian interior dari Toyota Fortuner VRZ 2016 ya. Untuk tahun 2016 ini dia interiornya itu warna coklat. Tuh kalian bisa lihat ya. Ini bukan hitam tapi coklat. Dan tapi ini udah kulit ya. Tuh, kalian bisa lihat. Untuk pengaturan kursinya yang elektrik baru bagian drivernya aja. Jadi untuk penumpang depan kiri dia masih manual ya. Ini kalian bisa atur nih di bagian kanan bawah untuk bagian drivernya. Di bagian door trimnya ini untuk bagian armrest-nya dia udah soft touch, terus di bagian pengaturan kaca, 4 kaca ini udah auto semua. Ada windows lock, ada central lock, dan ada pengaturan untuk spion yang sudah retract dan sudah elektrik ini. Di bagian bawahnya juga dilengkapi sama cup holder dan ada door pocket. Di bagian kanannya, ini kalau kalian buka ada cup holder lagi ya. Terus di bagian bawahnya ini ada tombol untuk pengaturan sensor sama power door off-nya. Jadi kalian bisa aktifin atau dinonaktifin bagian bagasi belakang. Kalau elektriknya mau dimatiin bisa aja tinggal dipencet aja di sini ya yang di power door off-nya. Terus di sini juga ada dua tuas. Yang tuas yang sebelah kanan ini untuk buka tangki untuk bahan bakar yang ada di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kiri ini untuk buka kap mesinnya. Lanjut lagi ya untuk bagian setirnya nih. Untuk setirnya jadi bagian atasnya ini ada aksen wooden panel ya, tapi untuk wooden panelnya ini dia nggak glossy. Kalau di tempat gelap ini juga kurang kelihatan ya wooden panelnya, tapi ini karena terang jadi lebih kelihatan. Di bagian kirinya ini ada pengaturan untuk mode sama kalau kalian hold ini untuk mute. Terus bagian kirinya ini untuk pengaturan volume dan telepon. Kalau untuk bagian kanannya ini ada pengaturan untuk MID, kalian bisa lihat juga untuk informationnya di bagian sini ya. Dan untuk kilometer mobil ini baru berjalan di 76.000. Tahun 2016 kilometer 76.000 nggak terlalu banyak lah ya. Di bagian kanan bawahnya ini ada cruise control. Untuk bagian belakangnya dia juga sudah dilengkapi sama pedal shift. Untuk pengaturan setirnya ada di bagian bawah dan ini sudah tilt dan teleskopik ya. Di bagian kirinya ini untuk pengaturan wiper, bagian kanan untuk lampu dan untuk lampunya dia juga sudah auto. Lanjut ke bagian atasnya. Untuk bagian atasnya ini ada sun visor yang udah dilengkapin kaca dan lampu. Untuk lampunya pun dia udah auto ya, kalau kalian buka kacanya lampunya otomatis nyala. Di bagian kiri depan juga ada lengkap. Tapi kalau misalnya merasa masih kurang terang gitu ya, mungkin lagi make up-an kurang terang, bisa nyalain aja nih lampu yang ada di bagian tengah sih. Cuman ini karena masih terang jadi nggak terlalu kelihatan ya. Di sini ada tempat penyimpanan kacamata juga. Untuk head unitnya, ini dia juga udah lumayan besar ya. Pengaturannya udah touch screen dan ini lengkap banget nih. Kalau kalian mau dengerin lagu dari Bluetooth, bisa juga langsung disambungin aja ke Bluetooth. Atau mungkin masih pengen pakai USB atau AUX, itu juga bisa ya, tetap ada colokannya. Tapi kalau kalian mungkin masih pengen pakai DVD gitu ya, ini bisa nih. Tinggal dipasukin aja DVD-nya. Nah, ini dia otomatis bakalan naik kayak gitu. Untuk bagian bawahnya, ini untuk pengaturan AC-nya, dia belum dual zone ya. Dan di sini untuk pengaturan AC-nya, untuk fan-nya tinggal diputer aja. Ini untuk fan-nya. Terus di bagian bawahnya, ini ada power outlet, power outlet 12 volt, ada cup holder. Terus di sini untuk persneling-nya ya, ada di bagian tengah, dan transmisinya dia automatic. Ini automatic 4x2. Ada eco mode, ada power mode, dan untuk rem tangannya juga dia masih manual, ada di bagian tengah. Di sini untuk konsol box tengahnya juga dia lumayan besar ya. Kalian bisa lihat di tengah situ.
Dan di sini ada laci. Untuk laci ini biasa isinya buku-buku ya, atau buku-buku yang masih lengkap juga. Sekarang kita lanjut aja ke bagian belakangnya ya. Oke, lanjut lagi di bagian tengahnya. Di sini bisa duduk untuk 3 orang penumpang ya. Di sini juga 3 headrest di bagian tengah sini. Tapi kalau mungkin lagi duduk berdua atau sendiri aja, bisa manfaatin armrest yang ada di bagian tengah sini. Nah, ini bisa diturunin dan ada juga cup holder, 2 cup holder di bagian tengahnya ya. Dan untuk bagian legroom-nya, untuk Fortuner ini dia penumpang tengahnya juga cukup nyaman ya. Bukan penumpang tengah aja nih, tapi kalau misalnya penumpang dewasa duduk di belakang pun di bagian legroom-nya itu masih tetap lebih luas gitu ya. Dan untuk headroom-nya ini juga masih jauh nih, masih ada sekitar sejengkal. Dan ini posisi duduknya kan masih normal ya, tapi masih bisa dimundurin. Nah, ini masih bisa dimundurin sampai segini nih. Benar-benar bisa mundurnya tuh jauh banget. Jadi posisinya bisa juga agak tiduran gitu ya. Di bagian door trimnya sebenarnya ini hampir sama aja kayak di bagian depan. Pengaturan kacanya pun sudah auto. Di bagian bawahnya ada cup holder dan ada door pocket. Ada speakernya juga. Ada pocket belakang dan di sini ada gantungan. Untuk gantungan ini juga tapi nggak bisa berat-berat ya, cuma 4 kilo aja. Ada power outlet di bagian tengahnya. Dan untuk pengaturan AC-nya dia ada di bagian tengah sini. Ini bisa kalian atur untuk fan-nya. Kalau di bagian ketiga dia bisa dibuka, tapi untuk pengaturannya cuma di tengah sini aja. Untuk Fortuner dia juga dilengkapin sama rear TV belakang ya. Ini untuk TV-nya ada di bagian tengah sini. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian kalau udah lihat ya untuk review eksterior maupun interior dari Toyota Fortuner PRZ 2016. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya, pajak per tahunnya ini sekitar 6 jutaan dan untuk harga OTR cash-nya kita buka sekitar 390. Tapi kalau mungkin kalian pengen cari yang lebih muda, kita juga ready nih tahun 2019. Untuk stoknya kalian bisa lihat aja langsung di website kita di www.totofam.net ataupun bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813-8787-6800. Nanti Angel taruh di deskripsi untuk alamat kita yang di Autofam Mangga 2 Square dan Autofam Sumatera. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa ya buat follow Instagram Angel dan like, comment, share, subscribe channel ini dulu. Bye!